semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel aku, Putih Prakacita. Hari ini aku bakal nge-review produk-produk yang dikasih dari Kat Idol kepada aku, yaitu Sheet Mask dan juga 4D Tattoo Brow. Jadi aku bakal review yang pertama itu adalah Sheet Mask-nya. Aku bakal demoin juga, aku kemarin-kemarin juga udah pakai Sheet Mask-nya. Jadi ada 3 varian, terus nanti aku bakal review satu persatu nih ya. Terus sama si 4D Tattoo Brow-nya juga. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa sebelumnya untuk subscribe channel aku dan like videonya. Dan jangan lupa, jangan di skip, just skip for watching. Jadi teman-teman, beberapa minggu yang lalu aku ikutan acara dari blogger-vlogger Yepo. Aku tuh dikasih bingkisan dari Kat Idol, yaitu adalah ini. Ini adalah masker, jadi ada yang aloe vera, ada yang tomato, dan ada yang 4D Firming Mask. Sama ada juga, ada Tattoo Brow ini. Nanti aku bakal review semuanya. Dari packagingnya lucu sih, ini by the way ini tulisannya Korea ya beb, tulisannya Korea. Fungsi masker wajah efektif yang terbuat dari ekstrak sayuran yang kaya akan vitamin dan mencerahkan kulit wajahmu. Masker ini merupakan perawatan terbaik untuk kulitmu. Cara pakainya, aplikasikan masker pada wajah, diamkan 15 menit lalu lepaskan masker. Oke, baik, kita sekarang cobain. Ini packaging depannya, disobeknya gampang banget ya ternyata beb. Yang ini lucu. Ah, Kyopta. Yang ini kayaknya ada sesuatunya. Oke, oke. Oh, lebar juga. Ah, bete. Bete. Bete banget, banget, banget. Sobek. Oh my god. Kayaknya ini bisa dicantolin ke telinga deh. Oke, ini aku bingung. Sampai telinga ya, beb. Oh, lucunya. Wah, sampai leher. Mari kita rapihkan. Oh, bagus nih.
lucu banget. Ih, sumpah ya, aku kirain yang lain-lainnya tuh kan kayak yang dua ini tuh biasa aja ya, polos, polos aja. Terus nggak kayak gini nih, lihat lucu banget ya ampun. Lihat aku kayak grandma-grandma di sini. Lucu ya, kayak grandma-grandma. Yang aku suka lagi dari Katy Doll adalah mereka tuh kayak akan essence. Nih ya, kalian lihat sendiri. Nih. Essence-nya tuh banyak banget. Aku bakal pakai essence-nya buat di tangan. Oke, mari kita tunggu 15 menit. Terus nanti aku bakal review satu per satu dari mulai yang aloe vera, tomato, sama yang 4D firming mask. 20 menit sekarang, mari kita coba buka. Walaupun masih basah sih, belum agak kering gitu. Apalagi yang di dalam kerudung masih basah banget. Essence-nya banyak banget. Mari kita buka. Wow, glowing banget ya jadinya. Oke, ini masih basah banget. Biasanya kan sayang ya. Masih sebanyak ini. Oke, saatnya review. Jadi teman-teman, yang aku rasain setelah hari pertama aku pakai yang aloe vera, aku ngerasanya enak sih. Karena aku pakainya kan siang-siang, lagi sambil nonton drama Korea. Itu bener-bener lagi free day aku banget. Pakai masker sheet mask, enak banget. Rasanya kulit aku tuh moist banget, bener-bener kenyal, seenak itu gitu. Sampai terus yang si tomato juga aku ngerasanya enak. Cuman yang aku ngerasanya kayaknya lebih enakan si aloe vera. Nih aku bacain ya, kalau yang aloe vera itu katanya klaimnya itu adalah soothing, anti-inflammation, dan moisturizing. Jadi emang bener-bener aku ngerasanya moisturizing banget. Kulit aku tuh kayak yang asalnya kering, kerasanya kering karena siang-siang kan panas, tarik segala macem. Pakai ini enak banget, kayak kebantu ke moist gitu kulit aku. Terus kalau misalnya yang ini, yang tomato mask sheet adalah untuk firming, pinkish skin, dan skin protection. Yang aku rasain dari keduanya, packagingnya kayak gini lah ya. Packagingnya kayak buat ngasih ke orang, ini happy dan thank you tulisannya. Yang aku rasain si maskernya tuh bentuknya pasti sebenarnya di muka aku, cuman aku gak tahu kenapa kayaknya mereka tuh kayak gampang mengkerut gitu loh. Aku gak tahu entah mungkin karena aku pakai kerudung pas pakainya, tapi kayak mengkerut gitu. Jadi kayak mestinya kan stay ya, tapi kayaknya si masker-masker yang lain yang aku pakai dan lagi review pakai kerudung kayaknya nggak sampai semengkerut itu deh. Itu mengkerut dan kayak agak turun gitu loh. Jadi entahlah, entah mungkin harus sambil tiduran, entah mungkin gimana. Tapi di daerah sini, kan aku kalau pakai agak sebelah sini ya, dia tuh kayak kelipet dan akhirnya tuh nggak nempel ke kulit gitu. Jadi kayak sayang aja, itu banyak-banyak essence-nya yang nggak nempel ke kulit, kan mestinya kan sampai nyerap ke kulit kayak gitu kan. Tapi dari essence-nya luar biasa, banyak banget aku ngerasanya gitu ya, lumayan banyak. Dan aku bisa ngerasain buat kaki dan tangan aku. Aku suka banget sama sheet mask yang kayak gitu, karena nggak rugi beb. Enakan pisan beb nih mah beneran. Aku lebih suka lagi sama yang ini. Oh my god, aku baru nyobain tadi dan kayaknya ini adalah sheet mask pertama yang aku sukain banget. Dari bentuknya aja lucu banget. Aku kirain tadi tuh si maskernya tuh yang ini kan, aku kirain sobek dan aku tuh kesel gitu. Soalnya ya sobek, aku pikir kayak gitu kan, ternyata enggak. Ternyata emang dilebihin buat leher. Jadi aku ngerasanya enak banget, bener-bener enak banget. Ini lihat aku tadi se-bare face tadi, kalian bisa lihat kan bare face aku kucel banget. Walaupun aku udah mandi, udah cuci muka, tapi kucel banget gitu ya. Essence-nya luar biasa banyak banget dong. Aku yang entah mungkin gara-gara leher dan telinganya nggak terserap dengan baik mungkin ya. Jadi banyak essence-nya itu pas aku di peres gitu kan, aku suka banget ya meres ke sheet mask. Pas aku peres tuh bener-bener penuh, satu telapak tangan aku penuh. Jadi aku kasihin bagi-bagiin ke seluruh badan aku, bener-bener seluruh badan. Tangan aku sampai sini aku, ya walaupun off camera ya teman-teman, sampai sini kanan kiri, terus kaki juga, telapak kaki aku yang kering aku kasihin itu biar dia termoisturize dengan baik. Enak banget, sampai perut-perut aku, punggung aku gosok-gosok pakai sisanya, karena aku tuh nggak mau rugi. Sampai bener-bener udah kering banget. Ini lucu banget sih, parah. Ini aku kirain ya, yang ini tuh aku kirain tuh adalah kerusakan dari sananya, kayak andai bete banget gitu ya. Aku tuh udah mau berkata-kata kasar aja gitu ya.
tapi ternyata enggak, ini tuh buat leher kalian. Jadi so useful, bener-bener. Terus aku bakal review juga satu lagi. Aku dapat ini dari Catirl juga, yaitu 4D Tattoo Tint, Real Brow 4D Tattoo Tint yang nomor 2 Ash Brow. Itu jujurnya lagi, aku baru pertama kali punya. Ini bukan pensil ya, tapi tinta buat alis. Ya, kalian harus lihat aplikatornya kayak gini. Terus semudah itu bikin alis. Sekarang aku mau cobain ya bikin alis. Lihat, aku bisa bikin alis natural kayak disulam gitu karena ini bener-bener tato tint. Di sini tuh dia klaimnya adalah memperindah dan mempertegas bentuk alis mata. Ditunggu sampai 3-5 menit katanya dia bakal bentuk alis yang lebih natural. Wow, keren kan? Pokoknya kalian kalau mau beli produk-produk Catidol itu ada di, kalau di Bandung tuh ada store-nya kalau nggak salah, di BIP, di Kimso. Kalian tinggal beli aja karena itu store-nya trusted. Terus kalau kalian mau beli juga hati-hati, soalnya banyak barang tiruan dari Catidol tuh. Benar-benar banyak banget KW-KW-annya. Jadi kalian jangan sampai beli produk KW-nya, karena kalau beli produk KW apalagi skincare dan kosmetik tuh berurusan sama wajah kan. Gak mau dong wajah kalian jadi jelek karena salah pakai kosmetik gitu kan. Udah paling segitu dari aku. Teman-teman, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang memuaskan. Tapi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like video ini, komen juga di bawah produk apa yang kalian suka dari Catidol. Dan atau mungkin kalian mau tanya-tanya, kalian boleh komen aja di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau berteman sama aku di Instagram, follow aja Instagram aku @prakacita atau @prkct_. Ya udah, pokoknya kalian subscribe channel aku, nyalakan loncengnya. Terus kalau misalnya kalian suka video ini, kalian merasa ini video bermanfaat buat teman-teman kalian yang lagi butuh sheet mask atau butuh tato brow yang natural kayak gini hasilnya, kalian boleh share video aku ke sosial media kalian, ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.